Ini kita lagi di Arya Duta. Ini penuh hiasan lampion. Lagi perayaan Gongsi Fat Choy. Di sini. Ini kita lagi sarapan di Hotel Arya Duta. Ini pakai jaknya Ganesha Lezat, desain dari John Mark. Ini juga ini kaosnya, keren ya. Ini gambarnya gajah. Ini suasananya ya. Kita lagi melek. Aku mau ini dulu ya. Oke, ini kita lagi imlek di Hotel Arya Duta. Kita breakfast di sini. Ini rame ya, karena ini lagi libur. Libur. Tuh, bawah. Suasana tinggi. Ini ada salad. Tapi gak ada yang bisa gak ambil. Ini ada lengkeng. Lengkeng aja deh. Sama buah. Oh, buah ini. Oke. Okay. Mau sarapan di Hotel Arya Duta. Ini ada mie. Pakai hoodie. Ini hoodie Ganesha Rosa. Wah, ada tulisannya Ganesha Lezat ya. Oh, di sini ya. Enak. Minyak enak. Dan rajut. Telurnya nggak ada rasanya, nggak ada bumbunya ya. Kan biasanya kalau telur udah langsung. Ini nasi goreng kampung. Nggak asin. Yang oke ini mie-nya. Nasinya enggak. Telurnya juga enak. Yang ini malah lanjut banget ini kerupuknya. Coba kalau pakai sambal ya. Enak. Coba. Kalau lalu tebel telurnya nih. Enggak merasa. Ini
kayaknya ayamnya enak yang di sana yang apa bakar ya. Ada tadi mau ambil ayam bakar. Ada bebek. Sama aja ya. Merica sama tak anu. Oh, kalau sama. Sang. Sarapan yang lain aja. Enggak nendang. Bambu lanjut ini nih ah jadi John Mark. Ah makan ini foto ya kan soalnya salad dat. Kan ini salad dat, jadi kita makan foto. Ini kue Gongsi Fat Choy. Ini ada ini juga aku mau tutup ya. Yang itu kue-kue ini ya, makan yang ini nanti. Ambil piring dulu. Ini kuenya macam-macam ya. Area juta lagi Victor ya. Lagi ada acara dengan si Fat Choy tahun baru Cina Imlek. Ada Imlek cobaan ya, warnanya sih merah merona. Enak kue lapis. Enak yang bener lah. Aku suka ini yang makanan tradisional. Ada ketuk warna hijau. Sama hijau. Apa ini ya? Puding. Ada potongan stroberinya. Buat puding. Oatmeal. Oatmeal kayak yang papa suka bikin.
Tapi enak. Mak punya ada. Sudah. Mak. Lagi ini. Kalau roti-roti gini mah enak. Ya sedih, ganesa besar, desain John Mark, ganesa besar, besar.